Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan partainya kini tengah membangun komunikasi politik dengan berbagai partai. Menurut Muzani, koalisi politik yang terbangun dengan PKB belum cukup kuat untuk mengantarkan Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Muzani menjanjikan dalam waktu dekat akan mengumumkan partai politik yang akan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024. Hingga kini, Ketua Umum Partai Gerindra sudah bertemu dengan Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan PSI. Kita sedang mengintensifkan komunikasi, PKB sedang mengintensifkan komunikasi dengan partai yang lain, kami juga sedang mengintensifkan komunikasi dengan partai yang lain. Nanti kita akan ketemu dalam satu titik untuk menceritakan hasil komunikasi partai masing-masing. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam waktu yang tepat kita akan umumkan partai mana lagi akan segera bergabung.